Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers. Kembali lagi di podcastnya Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol, Nongkrong Online. Nah, kali ini bersama aku, Zahra Dias, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019. Dan pasti Seekers sudah pada tahu ya, kalau di Nongol ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan maupun organisasi yang akan kita bahas hari ini. Dan tentunya akan bersama narasumber yang udah keren banget dan berkompeten banget. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber, yaitu tada. Halo Seekers semuanya. Halo Seekers. Halo teman-teman semua. Oke, hari ini kita bersama dengan Kak Hafiz Lukman. Kak Hafiz Lukman. Yeah. Mungkin boleh Kak Hafiz Lukman diperkenalkan dirinya dan mungkin kesibukannya apa nih Kak selain organisasi misalkan, boleh silahkan. Oke. Halo teman-teman semua atau Seekers di rumah. Kenalkan, nama gue Hafiz Lukman. Gue dari FST 2018. Prodinya Bioteknologi. Kesibukan gue sehari-hari, alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau BMFST. Di sini gue belajar bagaimana cara mengatur semua, terutama dalam keluarga gue sendiri atau FST. Dan menurut gue ini sebuah tantangan baru menurut gue pribadi dan memang harus dilakukan. Oke, okay, berarti di sini posisi Kak Hafiz ya, kemarin. Yeah. Kak Hafiz ini sebagai ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi FST di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kita kedatangan langsung oleh ketua BEM-nya nih, Seekers, luar biasa. Sebelumnya terima kasih Kak Hafiz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing, ngobrol bareng sama Seekers gitu. Oke, okay, nah selain mungkin selain organisasi, kegiatan Kak Hafiz apa nih di luar kuliah misalkan atau kuliah aja atau lagi apa sibuk gitu? Apa gitu ya. Jadi sekarang itu gue lagi skripsi, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi fokus skripsi. Jadi sebenarnya gue itu dari awal udah nge-plan bagaimana kuliah gue gitu dari semester 5. Nah, gue juga ada persiapan sebelum gue naik jadi ketua BEM, gue ada persiapan untuk menyiapkan dulu kuliah gue. Jadi jangan sampai kuliah gue tergoyah gara-gara BEM ini. Jadi sebelumnya udah prepare. Dan dari semester 5 gue udah bikin planning dari semester 5 sampai semester 8. Dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan keinginan gue gitu. Jadi itu aja sih di rumah. Oke, okay, berarti mungkin bisa sekaligus ngasih info juga ya ke Seekers. Kalau dimasuk organisasi itu bisa juga sambil melakukan kegiatan lain. Iya, pastilah, gitu ya, harus. Dan dunia perkuliahan juga ibaratnya gak terhambat ya Kak karena organisasi gitu. Nah, berarti kita bisa masuk juga ke cara Kak Hafiz memanajemen waktu nih Kak. Kira-kira dari Kak Hafiz sendiri nih untuk masuk ke organisasi pasti kan punya pertimbangan apa nanti kuliahnya keurus nggak ya atau nanti urusan lainnya keurus nggak ya. Nah, itu dari Kak Hafiz punya strategi nggak untuk memanajemen waktu supaya organisasi dan kewajiban sebagai mahasiswa ini di kuliah itu terpenuhi gitu. Dari Kak Hafiz ada strategi apa gitu Kak? Kalau masalah strategi, jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin masalah kuliah dengan organisasi atau BEM gitu ya, kalau menurut gue pribadi, semua orang itu pasti udah punya tujuan. Betul. Nah, semua orang juga udah tahu apa itu timetable dan segala macam. Jadi, kalau gue dalam menentukan skala prioritas, gue bagi lagi. Jadi itu gue orangnya sedikit berbeda karena menurut gue skala prioritas itu belum tuntas. Lebih detail lagi, gue mengatur skala itu berdasarkan tujuan gue. Jadi kenapa hal ini, misalkan gue ambil contoh A, kenapa A berada dalam poin pertama, kenapa poin B berada di poin kedua. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan gue. Jadi kalau sekarang kita mau detail lagi, kita punya tujuan itu sih. Dan menurut gue, kita kuliah kan 4 tahun. Dan kalau misalkan di prodi gue, bioteknologi itu, gue ada sidang 4 kali. Nah, kalau 4 kali itu kan berarti kalau misalkan gue bagi waktu dari semester 5 sampai semester 8, harusnya KP itu kan dimulai semester 7. Dan skripsi dan segala macam itu di semester 8 dan 7 lah pokoknya. Nah, kalau gue, dan gue memang dari awal udah prepare, gue pengen jadi naik BEM nih gitu kan. Terus gue milih, berarti hal yang harus gue lakukan adalah gue siapkan dulu primer gue adalah kuliah. Dari gue udah setting bagaimana cara gue untuk mengatur waktu dari kuliah sampai segala macam organisasi. Awalnya gue buat planning untuk KP itu di semester 5. Jadi udah prepare di awal, semester 5 gue KP, semester 6 gue sidang KP, 7 dan 8 gue fokus ke skripsi gue. Jadi 7-8 ini gue udah selesai kuliah, tinggal skripsi aja. Dengan hal itu, waktu gue dengan kosong itu gue bisa fokus ke lain. Jadi
menurut gue harus kita punya tujuan. Tujuan kita adalah awalnya kuliah. Orang tua kan pasti nyekolahin untuk ya kuliah gitu kan. Dan lulus kedua, dulu gitu ya? Iya benar. Nah, yang kedua, gue pengen punya kepuasan diri sendiri sih. Selain gue menjadi seorang mahasiswa, gue juga harus punya ikut andil dalam fakultas gue. Terutama kalau di FSC itu kan sangat kuat ya kekeluargaannya gitu. Gue pengen sharing gitu. Apa yang gue punya, gue bagi ke teman-teman dan mereka bagi-bagi ke gue. Jadi kita saling mengisi di situ. Dan gue pengen belajar terus bagaimana cara mengatur waktu segala macam. Itu sejauh ini. Oke, berarti sebagai kita mahasiswa juga punya planningnya kayak berdasarkan tujuannya itu. Pasti. Nah, selama menjalani itu, kakak udah berapa tahun di organisasi? Jadi gini, kalau misalkan gue itu naik turun. Ibaratnya pas gue semester 2, semester 2 itu masih maba kan, jadi masih maba. Mungkin sama juga buat seekers yang lagi nyari informasi. Iya, juga. Teman-teman semua seekers di rumah. Jadi semester 2 itu gue alhamdulillah jadi amanat jadi anggota BEM. Jadi ibaratnya kosakata skala di grafis itu gue dari yang atas dulu, habis itu gue turun lagi ke bawah ke himpunan. Dari himpunan gue naik jadi ketua BEM FST. Jadi skalanya gue belajar dulu di awal dan emang udah apa ibaratnya udah punya pengetahuan di awal dan bagaimana cara mengatur apa BEM itu gitu. Berarti kalau untuk beriringan nih kak antara kuliah dan organisasi itu caranya dari Kak Hafiz sendiri membagi ya, maksudnya membagi mempersiapkan si kuliahnya ini terlebih dahulu biar nanti bisa ikut si organisasi ini biar nggak keteteran nih kayak gitu. Benar-benar ya, harus kayak gitu. Gitu. Oke, berarti untuk seekers juga mungkin bisa tahu nih kak kalau untuk organisasi dan kuliah ini kira-kira keteteran nggak sih kak gitu? Iya. Kalau masalah keteteran balik lagi ke timetable. Jadi kalau misalkan tadi gue udah jelasin bagaimana kita mengatur waktu dan apa itu skala prioritas dan gue dalemin lagi skala itu dengan tujuannya. Jadi setiap skala itu gue punya tujuan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau naik tangga, skala prioritas adalah sebuah tangga-tangganya. Dan ada pintu di paling atas itu adalah sebuah goals gue. Nah, skala prioritas itu udah jadi tangga dan goals gue adalah pintunya. Jadi ketika gue ingin mencapai suatu pintu, berarti gue harus melewati pintu-pintu dulu yang di awal-awal gitu kan. Jadi setiap tujuan punya waktunya masing-masing kayak gitu. Step by step. Step by step harus kayak gitu. Mungkin kalau bisa dibilang seekers jangan takut untuk mulai gitu ya. Mulai aja dulu gitu kan. Karena kita juga belum tahu mungkin ya kedepannya potensi mana, potensi mana. Coba aja semuanya kalau betul. Pintu mana yang membuka peluang kita untuk oh kayaknya gue cocok di sini nih gitu ya kayak. Jangan pernah takut untuk mencoba. Betul. Karena ketika kita juga udah bisa mulai berani untuk itu, insya Allah pasti akan ada jalannya. Pasti. Gitu, ada jalan. Dan mungkin dari Kak Hafiz nih, misalkan untuk para seeker semua, ada nggak sih tips and trick misalkan ingin terjun ke dunia organisasi? Biasanya kalau seekers di rumah mungkin ngerasain kayak, aduh takut deh kalau masuk organisasi tapi kayaknya aku nggak pede banget nih, aku kayaknya nggak worth it deh untuk masuk organisasi. Nah dari Kak Hafiz ada nggak sih notes misalkan nilai-nilai apa sih yang dibutuhkan untuk para seekers buat masuk organisasi gitu Kak? Jadi gini, kalau misalkan masalah prinsip ya. Jadi sebelum gue jadi ketua BEM, gue punya prinsip dulu. Dan gue harus mengenali siapa diri gue. Jadi kalau gue pengen jadi apa, cobalah diri gue tuh apa sih gitu. Siapa diri gue gitu. Jadi gue mengulik diri gue siapa dan apa potensi yang gue punya dan itu gue kembangkan. Nah dari situ gue menilai dan gue punya prinsip dalam hidup gue yang prinsip ini gue jadikan juga prinsip kerja di BEM FST. Oh gitu. Ada tiga. Apa tuh, Pak? Yang pertama prinsip ini adalah lo boleh salah tapi jangan sampai kesalahan lo ngebuat orangnya juga salah. Kenapa? Supaya lo belajar tanggung jawab. Dengan hal itu semua yang lo pegang, semua yang lo handle itu bisa orang bertanggung jawabkan dan orang-orang bisa merasa tenang dengan hal itu. Dan jangan sampai hal itu ngebuat orangnya juga salah. Kenapa? Karena kesalahan itu wajar, benar kan? Betul. Setiap orang ada sedih, ada bahagia, itu harus merasakan hal itu. Ada gagal dan berhasil itu wajar. Nah, menurut gue itu harus. Dan kedua, prinsip dalam hidup gue, itu gue punya niat untuk menjadi manusia terbaik. Nah, kalau misalkan kita lihat, balik lagi, kita kan, gue itu mengutip dari hadis Nabi Muhammad gitu kan, kalau misalkan manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi kita sharing di situ. Kenapa? Kenapa gue kayak gitu? Supaya BEM FST ini, anggota-anggota gue, teman-teman gue ini merasa ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, karena kan BEM itu kan bukan suatu hal yang
ibaratnya dibayar atau apa gitu kan, semuanya harus ikhlas. Jadi semua menjalankan dengan enjoy dengan hal itu, semua orang menjalankan dengan maksimal. Yang ketiga adalah lo harus tahu attitude. Betul. Jadi kita harus gunain apa itu namanya magic words gitu kan. Yep. Thank you gitu kan, terima kasih, tolong, sorry dan gitu sorry. Ya. Jadi kenapa? Karena semua orang itu punya hati gitu. Betul. Kalau misalkan kita jalani dengan hati yang kedua tadi dengan ikhlas, tapi lo nggak punya attitude, buat apa gitu? Iya. Jadi harus jaga tiga-tiganya kalau itu poinnya. Betul. Tadi gue. Berarti tadi ya buat Kak Hafiz itu tiga itu, yang pertama tadi prinsip salah itu nggak apa-apa, ya kan? Yang kedua juga tadi niat terbaik, dan yang ketiga adalah attitude tetap dijaga. Gitu. Luar biasa sih Kak, dan ini basic manner ya Kak, sebenarnya basic harus, banget. Dan mungkin seekers juga dengan punya itu sebenarnya udah bisa masuk organisasi juga. Jadi jangan takut ya Kak. Jangan pernah ikut mencoba lah intinya gitu. Iya benar. Nah dari Kak Hafiz sendiri nih, selama mengalami menjalani di organisasi itu, kira-kira ada hambatan yang mungkin, aduh kayaknya berat nih gitu, tapi dan gimana tuh Kak penyelesaiannya gitu? Iya, jadi gini, kalau misalkan kita dalam hidup itu pasti banyak banget masalah datang. Betul. Dan gue udah tahu nih, selama 4 tahun kuliah, hidup tuh gak bakal mulus yang seperti yang gue harapkan. Iya, walaupun gue udah punya planning segede tapi kalau misalkan Tuhan udah berkata lain, ya buat apa gitu kan. Dengan hal itu, kita harus tahu apa itu backup plan, kita harus tahu plan A, B, C, sampai Z malah, itu harus punya. Dan sebelumnya gue udah prepare lagi, sebelum gue naik jadi ketua BEM, gue udah prepare hal itu. Gue udah mencoba untuk menganalisa kira-kira hal apa yang bakal kira-kiranya bakal gak sama dengan hal itu. Maka gue buat backup plan dari setiap plan-plan itu. Jadi lebih detail lagi, kalau misalkan lu punya backup plan, gue punya third plan. Oh, oke. Okay. Gue punya third plan. Jadi, ya. Iya, jadi kalau misalkan gue punya punya goals, gue punya goals yang lebih rendah-rendah lagi. Jadi gue step by stepnya harus ada. Kalau misalkan kita langsung tiba-tiba lompat, itu bakal kaget gitu kan? Iya benar. Dan juga takutnya kaget. Dalam artian kagetnya takut tiba-tiba jatuh lebih sakit lagi gitu. Jadi kita penting ancang-ancang dulu. Ancang-ancang gitu dulu. Ya, kan? Seenggaknya kita udah punya prepare di awal. Jadinya lebih sigap gitu. Iya. Lebih oke lah pokoknya. Lebih terplanning juga ya. Iya benar. Mungkin itu hambatan yang pertama. Namanya masalah hidup ya. Pasti gak ketebak kayak kita juga gak ada yang tahu takdir dan segala macamnya itu. Itu udah kuasa Tuhan lah. Betul. Dan apa yang bisa kita upayakan adalah itu tadi ya, yang terbaik backup plan. Plan. Third plan kalau bisa. Iya benar banget. Gitu kalau. Nah kira-kira kalau dari Kak Hafiz juga nih, selama di organisasi mungkin di awal pernah nggak sih Kak mikir kayak aduh organisasi berat, ternyata enggak ya gitu. Ada nggak sih Kak dari awal, atau mungkin dulunya Kak Hafiz emang udah senang organisasi gitu? Jadi kalau misalkan balik lagi ke kilas balik gue ya. Jadi itu dari SMP gue udah jadi OSIS. OSIS. Terus SMA gue OSIS. Terus kuliah. Balik lagi tadi gue bilang, gue dulu anggota BEM, habis itu gue turun ke himpunan, gue jadi kepala departemen. Habis itu, dari situ gue belajar banyak dan mencoba untuk menggali ilmu sebanyak mungkin untuk prepare ke, balik lagi ke atas tadi, ke BEM. Nah, dengan hal itu, gue melihat pasti tantangan itu selalu ada. Dan hal yang selama ini gue pelajari adalah ketika lo pengen jadi sebuah organisator, lo harus tahu apa itu ibaratnya tujuan lo tadi yang gue bilang. Apa tujuan lo masuk organisasi? Benar. Apa tujuan lo kayak gini? Jadi menurut gue, jangan pernah untuk mencoba-coba tanpa tujuan. Karena hal itu menurut gue, ya udah lo nggak tahu apa goals lo. Jadi lo nggak tahu hal apa yang pengen lo harapkan. Jadi ibaratnya lo punya poin lah di situ. Dan mungkin kalau aku bisa bilang juga, jangan kayak ikut temen kali ya Kak. Iya, jangan ikut-ikutan. Lu tuh harus punya prinsip diri gitu. Iya. Lu tuh kenal diri lu. Teman kita sama kitanya juga belum tentu sama jalannya, dan belum tentu juga sama kesempatan dan keberuntungan. Iya, jadi ibaratnya gini, kalau misalkan kita selalu ngebandingin sama orang lain, kita nggak bakal merasa puas. Gitu. Benar. Bener banget. Gak bakal pernah merasa puas. Kita fokus aja ke diri kita ya. Fokus diri sendiri aja. Kalau gue gitu. Penting banget juga ya mungkin untuk seekers ngulik dulu diri seekers masing-masing. Cari tahu dulu juga siapa diri lo. Gitu. Itu yang harus. Baru masuk. Iya. Dan menurut aku juga walaupun mau di himpunan, mau di BEM, mungkin sama aja. Iya, kurang lebih ya, sama lah. Iya, tapi skalanya kan lebih besar tapi kan. Yang penting ada pengalaman di organisasinya. Bener, itu. Harus. Gimana untuk saling teamwork ya kan. Untuk memanage sesuatunya. Bener. Juga gitu. Nah kalau dari Kak Hafiz ada cerita menarik gak sih Kak untuk menghadapi nih Kak Hafiz masuk ke organisasi, pasti kan dari SMP OSIS, SMA OSIS ke organisasi mahasiswa itu kan
pasti berbeda. Bener. Kira-kira apa sih kan yang membedakan? Oh ternyata kalau di sini begini loh, begini begini. Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan perbedaan antara organisasi di SMA, SMP dan kuliah, kalau gue lihat itu pertama adalah bagaimana cara lo mengambil suatu keputusan. Kalau misalkan kita SMP, SMA itu kita ada pembimbingnya, betul? Yep, betul. Jadi, pembina OSIS. Benar, ada pembina OSIS. Jadi kita kalau misalkan apa-apa tuh masih ada yang lebih atas lagi. Iya. Kalau misalkan lo di kuliah, di himpunan, maupun di BEM, atau organisasi, lo semuanya melakukan di apa melakukan semuanya sesuai dengan diri lo. Jadi lo belajar mengambil keputusan tadi, dan belajar tanggung jawab dengan hal itu. Karena menurut gua, kalau misalkan masalah tantangan itu gak bakal pernah selesai, dan gua melihat kalau misalkan lu gak pernah mencoba, ya, lu gak bakal pernah tahu apa isinya. Betul banget. Jadi lu harus coba dulu setuju. Semuanya. Karena emang kan pasti organisasi di sekolah itu yang tadi kakak bilang, sekolah dan universitas itu pasti beda banget. Gitu. Nah, kira-kira worth it gak sih kak kalau untuk seekers nih? Pasti kan nanya ya, dulu mungkin ada juga seekers yang SMP-SMA-nya tuh OSIS. Nah, di kuliah ini, aduh lanjut gak ya organisasi gitu. Nah, itu kira-kira ada insight. Menurut Kak Hafiz nih worth it gak sih untuk masuk ke organisasi di cakupan universitas gitu atau di fakultas gitu misalkan? Kalau masalah worth it, gue bilang sangat-sangat worth it. Karena dalam organisasi itu bukan cuman lo mengembangkan apa potensi diri lo, tapi lo juga mengembangkan potensi orang lain. Ketika gue di BEM, itu pasti gue ngebuat proker-proker yang seenggaknya gue pengen membangun bukan cuma diri gue yang pengen dibangun, tapi teman-teman gue bangun juga. Gue ada satu proker gue, itu namanya karya mahasiswa. Di situ gue mengapresiasi teman-teman yang berprestasi di FST. Jadi kalau misalkan emang lu punya potensi, lu punya prestasi, lu jangan pernah malu dengan hal itu gitu. Gue ungkap langsung di IG BEM FST. Jadi dengan hal itu semua orang merasa, lu tuh merasa diapresiasi sama orang. Jadi lu gak pernah merasa apa ibaratnya malu atau segan untuk mencoba untuk semuanya. Iya, it's okay, jalanin aja gitu. Karena pasti itu akan ada benefitnya ya. Benefitnya pasti. Dari diri sendiri atau untuk kedepannya juga gitu ya kak ya. Bener. Okay. Luar biasa sih. Dan mungkin dari Kak Hafiz juga nih, ada gak sih hal yang mungkin berbeda ya, atau yang Kak Hafiz peroleh selama masuk di organisasi mahasiswa ini selama di universitas gitu, ada gak sih yang signifikan misalkan, ah dulu tuh aku orangnya tantaran misalkan, sekarang selama di sini, oh gak bisa nih kayak gini gitu, misal dari Kak Hafiz, versi Kak Hafiz sendiri tuh gimana? Iya, jadi dulu kalau misalkan gue di SMA, itu kan ya gue belum pernah jadi ketua atau bagaimana, juga cuma jadi orang ketiga atau orang kedua, wakil atau sekretaris. Di situ jujur gue masih belum tahu bagaimana cara mengatur waktu gue. Kalau misalkan di kuliah masih kayak gitu, menurut gue bakal berantakan banget gitu kan. Dan di situ gue melihat lagi tadi timetable tadi, gue itu punya notes di HP. Oh ya? Dalam seminggu itu gue ngapain? Dalam sebulan gue ngapain? Dalam setahun gue ngapain? Dengan hal itu hidup gue yang gak flat-flat aja gitu, karena gue punya tujuan lagi. Jadi baik lagi, kalau misalkan gue punya tujuan setahun tuh ngapain? Gue punya tujuan tiap 6 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali, tiap sebulan sekali. Dengan hal itu, gue selalu merasa ingin selalu belajar berpotensi dan mencoba untuk menggambarkan diri gue, karena menurut gue setiap manusia itu punya 1000 emas. Kalau misalkan lu nggak tahu di mana emas lu, sampai kapan lu punya emas itu gitu. Iya, benar-benar. Jadi itu lagi cari aja terus ya. Cari terus aja udah potensi, coba aja itu. Semua kalau gue gitu. Iya, benar-benar. Berarti mungkin ada juga kan pasti seekers yang nonton ini menggali informasi tentang kayaknya aku gak tahu deh, misalkan potensi diri aku tuh gimana sih bener. Gitu. Nah itu berarti kunci dari Kak Hafiz, jangan takut mencoba. Coba ya. Benar, coba aja semua. Benar, dengan mungkin dengan seekers mencoba menonton podcast ini jadi terinspirasi oleh Kak Hafiz kan, kita gak tahu juga. Wajib ya, nonton kan? Berarti. Jadi wajib nonton ya. Oh, iya, jadi bener. Emang banyak cara ya, dan berarti dari Kak Hafiz perbedaannya masuk organisasi ini jadi lebih terstruktur gitu. Terstruktur ya? lebih diatur. Jadi kalau misalkan di kuliah itu kan semuanya kan dilakukan oleh diri lo sendiri. Contoh kalau misalkan lo kuliah, dosen cuman yaudah cuma ngasih-ngasih doang. Semua yang ngatur kan diri lo. Semakin banyak tekanan yang masuk dalam diri lo, semakin jadi diri lo. Kayak ibaratnya lo lagi mengasah pedang, semakin banyak tekanan dalam diri lo, semakin tajam itu pedang. Dengan itulah kita semakin berpotensi. Nah betul, berarti ini juga yang bisa aku kutip bagus ya, dalam artian jangan takut akan pressure ya kak ya. Pressure ya, kayak aduh pressure nih misalkan. Bener. Hal simpelnya misalkan dengan tugas aja kan, tugas sekolah atau tugas kuliah pasti kan ngerasa kayak aduh banyak banget, tapi itu sebenarnya bisa kita gali lagi untuk hal yang positif gitu ya kak ya. Semakin bener kata Kak Hafiz tadi, semakin banyak tekanannya juga
akan bisa mengembangkan yeah. diri kita juga gitu ya. Jadi kalau misalkan di prodi gue itu di biotek itu semester 3 kemarin itu gue dalam seminggu ada 5 laprak. Lapak itu laporan praktikum. Oh, laporan praktikum. Lu bayangin kalau misalkan dalam seminggu 5 laporan, berarti dalam seminggu itu gue tiap hari ngerjain laporan terus. Iya, betul. Tapi dengan hal itu gue nggak memikir apa itu pressure yang bakal gue dapetin, tapi gue tetap jalanin aja karena menurut gue ya udah pressure dan happy itu selalu beriringan dengan hal itu lo tetap enjoy dengan apa yang lo hadapi sekarang. Dan semester 3 itu gue sambil himpunan juga, ibaratnya gue mencoba hal yang sibuk di dalam organisasi dan gue mencoba hal sibuk dalam kuliah gue, dan hal itu gue hadapin dengan enjoy karena menurut gue ya balik lagi pressure dan happy itu beriringan kalau gue menurut, jadi it's okay lah. Oke, apalagi itu semua sukses itu butuh proses ya kak ya. Butuh banget proses. Jadi, jatuh juga perlu. Jadi nikmatin gitu. Aja nikmatin dulu ya. Nikmatin aja, nggak usah dipikir bagaimana ya, besar pressure-nya. Lu malah jadinya insecure kalau kayak gitu. Jadinya lu malah nggak percaya diri gitu loh. Justru dengan banyak kayak gitu, oh ini kita nggak boleh lari juga dari masalah kan kak. Kalau misalkan kita lari dari suatu masalah itu bukan menyelesaikan tapi hanya menunda. Betul. Gitu. Malah jadi numpuk juga numpuk, bisa ya kak. Itu masalah gak bakal selesai, tetap ngikut di belakang lu gitu kan. Dan itu takutnya juga malah jadi bawa ke jangka panjang. Iya juga. Malah takut yang lain juga iya, lalu, yang lain gitu loh. Oke, nah mungkin dari Kak Hafiz ada gak sih apa ya, penyampaian yang ingin disampaikan ke Seekers nih? Kayak udah pokoknya jangan takut misalkan untuk masuk organisasi atau apa gitu. Boleh silahkan. Oke, teman-teman semua atau Seekers di rumah, kalau misalkan lo menonton ini, gue harap lo tahu siapa diri lo. Gue tahu, contoh misalkan nama gue Hafiz, gue tahu siapa Hafiz. Gue harus tahu apa yang dipunyai oleh Hafiz. Jadi gue gali dulu potensi dalam diri gue, dan itu menurut gue harus dilakukan sebelum lo mencoba suatu hal. Karena dengan lo mencoba suatu hal, maka lo juga harus punya suatu hal, benar? Jadi semuanya di prepare dari awal. Jangan pernah lo mencoba tapi lo nggak punya tujuan ataupun lo punya maksud atau gimana, lo cuman ya udah cuman ikut aja gitu. Lo nggak punya pendirian. Menurut gue kalau misalkan lo udah punya pendirian, lo udah tahu bagaimana siapa diri lo, apa potensi lo dan semua hal yang lo punya itu, dan tiba-tiba lo di akhir nanti lo dapat rezeki yang bagus, menurut gue itu sebuah anugerah dan lo harus lebih kembangkan lagi. Jadi ketika lo udah tahu apa yang lo punya, kan kayak kalau kita punya emas, emas itu kan bisa diolah jadi perhiasan dan segala macam. Jadi lu punya dulu bahan mentahnya itu. Kenal diri lu. Oke, luar biasa. Berarti yang aku bisa conclusion dari Kak Hafiz ini, punya pendirian dulu ya punya kak. Pendirian punya dulu harus. Pendirian, punya prinsip, kenalin punya prinsip dulu nih diri siapa, kita nih iya, apa benar. Gitu. Jangan takutnya kayak ikut-ikut teman, jalannya ternyata beda. Takutnya gitu kan gak sama dengan iya, pikiran dan hati kita kan beda gitu. Betul, kan. Betul. Pikirannya beda. Jadi cari dulu apa yang kita senangi. Bener, gitu harus ya, harus banget. Kalau misalkan kalau lo enjoy dengan apa yang lo suka, lo bakal maksimal. Lo bakal maksimal. Betul. Potensinya lo bakal keluar semua. Dan kalaupun memang mungkin merasa tidak cocok, mending dari sekarang bisa udah berani ya. Iya, kan? Mengambil keputusan tadi. Gue bilang, kalau misalkan lo bilang enggak, ya enggak. Ya. Selesai gitu. Jangan gak enakan. Jangan gak enakan. Ada penyakit orang Indonesia juga gak enakan. Iya, kayak, sih? Ini gak mau tapi udah lah ikut aja gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Menghargai gitu kan. Tapi kan malah jadinya lo ada pressure dalam hati lo. Iya, gitu. Bener. Jadinya gak sesuai ya. Itu gak yang bahaya. Sih. Iya, gak enak, gak maksimal gitu. Benar banget. Nah, mungkin itu ya Seekers ya. Jadi kenali dulu diri Seekers. Dan mungkin dari Seekers ini bisa Seekers bisa melihat nih dari Kak Hafiz bahwa semua tuh butuh proses. Betul. Ya Kak ya. Betul. Butuh pengenalan diri sendiri dulu, kulik benar sedalam-dalamnya benar diri kita ya Kak ya. Gitu. Oke. Okay. Mungkin Kak Hafiz juga boleh promosi ini ke Seekers semua untuk IG-nya mungkin atau sosial medianya BEM FST gitu. Oke. Okay. Untuk di-follow biar oh iya jadinya tertarik nih FST karena wih ketua FST waktu itu ada Kak Hafiz gitu. Yeah. Jadi gini teman-teman semua atau Seekers di rumah, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ udah menyangkut semua hal. Ada 6 prodi, semua kultur, semua orang dari fakultas FST itu ada di situ. Itu ada bisa kalian lihat di Instagram, di YouTube. Instagramnya apa Kak?
@BMFST. @BMFST. Iya, udah. Oke. Jadi jangan lupa di-follow ya Seekers, yeah, buat nyari informasi lagi nih. Semua hal tentang FST ada di situ. Fakultas Sains dan Teknologi itu gimana sih, yeah, gitu. Kegiatannya apa aja sih Kak gitu. Semua hal di situ sulit. Oke, banyak juga informasi tentang perkuliahan juga mungkin ya, atau iya, kegiatan-kegiatan segala macam, semua buat kulit di situ. Masyarakat mungkin juga iya, ada. Iya, apa yang masuk juga semua. Siap-siap kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hafiz atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Jadi kita lebih apa ya, lebih tahu untuk diri kita sendiri juga gitu. Benar. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Seekers yang ada di rumah juga. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya nih ya Kak Hafiz. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu. Amin. Semangat. Oke, baik kalau gitu jangan lupa ditonton terus ya Seekers untuk nongkrong online di podcastnya Universitas Al-Azhar Indonesia. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.